Di Indonesia, bambu dinilai sebagai sesuatu yang bernilai jual rendah. Hanya dipakai untuk membuat tangga atau kursi yang harganya tergolong murah. Hal ini berbeda dengan di luar negeri. Bambu sangat dihargai dan mahal, malah dijadikan sebagai material masa depan. Kalau misalkan diperhatikan, mulai dari lahir kita sampai meninggal, pasti kita tidak lepas daripada bambu. Kalau dulu mulai dari lahir itu memotong ari-ari itu dengan bambu, itu sampai meninggal pun itu dengan bambu ditutupinya. Kemudian mengusir penjajah pun dengan bambu. Tapi kenapa sekarang dengan generasi sekarang bambu itu merasa sebagai barang buangan, disepelekan, malah dijadikan sebagai selalu identik bahwa bambu itu identik dengan orang miskin. Makanya saya kembali ke Bandung, kembali ke Indonesia, pengen bergerak ke bambu, pengen meningkatkan nilai ekonomis dari bambu ini sendiri, biar nggak ada kata-kata bahwa bambu itu temannya orang miskin. Kita pengen bambu temannya orang kaya. Kenapa sih bambu yang dulu pernah bisa mengusir penjajah? Kenapa sih di Indonesia yang sebagai pusatnya bambu itu ada 1/4 varietas bambu dunia itu ada di Indonesia? Dan siapa sih yang nggak kenal dengan Jawa Barat yang alat musiknya paling kaya di seluruh dunia? Gitu. Tapi kenapa di Indonesia yang begitu kaya dengan bambu malah dianggap sebagai buangan aja? Meski berlatar belakang teknik metalurgi dan melanjutkan S2-nya di Jerman selama 6 tahun, ia justru tertarik untuk mengembangkan bambu dan membuat bambu naik kelas. Selama 1 tahun saya dengan apa itu mau berdua. Nah, tahun kedua baru ada beberapa orang yang bergabung ke Indonesian Bambu Community, dan sampai saat ini sudah terbentuk dua cabang Indonesian Bambu Community, dan juga ada beberapa grup di luar negeri yang menggunakan semua alat musik itu dari kita. Kemudian untuk kedepannya kita bakal membuat orkestra bambu yang pertama di dunia, dan insya Allah untuk tahun ulang tahun Indonesian Bambu Community keempat kita bakal mengadakan konser. Kemudian sebelum itu, sekitar bulan Desember, awal Desember, kita akan mengadakan International Bambu Festival. Kemudian untuk alat musiknya kita masih banyak impian-impian yang lain. Kita ingin membuat piano bambu. Hak paten menjadi hal yang pelik pada karya anak bangsa. Meski suara yang dihasilkan tidak jauh berbeda dari alat musik biasa, esensi dari perjuangan Indonesia Bambu Community adalah bagaimana menaikkan nilai jual bambu. Hak paten sampai saat ini belum ada alat musik yang kita bikin paten, tapi kita sudah mendapatkan bantuan dari salah satu TV swasta itu di Indonesia. Insya Allah tahun ini selain hak merek dagang kita ada brand merek kita namanya Village Awi. Itu sebagai kita juga namanya pun itu menyentil juga masyarakat dan menyentil pemerintah juga. Kalau di bahasa Sunda kan, kalau merasa orang Sunda pasti tahu Village Awi, Pirage Awi. Kalau di hanyalah bambu. Kita itu selalu alat musik yang kita keluarkan selalu ada yang meniru alat musik kita. Makanya di Indonesian Bambu Community setiap 3 bulan pasti ada model yang terbaru. Gitu. Makanya udah ada yang niru, kita keluarkan model yang terbaru. Jadi sampai kapanpun ini biola pun kita udah mencapai 5 model. Untuk biola gitar kita udah mencapai 3 model. Dan untuk alat tiup kita masih belum menjual, kita masih menunggu hak paten, karena untuk alat tiup itu yang pertama di dunia kita patenkan dulu. Kita sih nggak masalah, misalkan nggak laku di Indonesia, kita kejar ke luar negeri biar mereka tahu bahwa di luar negeri dulu kita dijajah oleh orang-orang luar, sekarang kita jajah orang luar dengan alat musik bambu. Yang mudah-mudahan belum, tapi saya yakin suatu saat pemerintah akan memperhatikan kita. Tapi bagi kita nggak ada atau ada pemerintah pun kita tetap jalan. Oh,